Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahman wa abda'u biha bismillahirrahim. Baina insyaallah ab'asu biha. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru min syururi anfusina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian. Mari kita bertabaruk pada pengajian ini, mudah-mudahan dengan pengajian ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi baban fil ilmi fa alaihi ajrun kasabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk menuntut ilmu agama, satu bab daripada ilmu agama, maka Allah memberikan kepadanya pahala, yang pahala itu bagaikan jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memurahkan, membesarkan dan memperbanyak rezeki dan nikmat kepada kita sekalian. Ziyadatan aminan fid dunya wal akhirah, dan rezeki berupa surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahumullah, berkata musannif pengarang kitab Al-Imam Al-Ghazali, wa ammal batnu, adapun tentang persoalan perut manusia, ihfazhu min tanawilil harami wasyubhati, hendaklah ia memelihara dirinya daripada segala bentuk yang haram, dan kalau bisa bukan hanya haram tetapi yang syubhat. Wahris ala talabil halal, agar dia senantiasa memelihara dirinya untuk menuntut pengetahuan, ala talabil halal, dan mencari nafkah dalam hidupnya pada pekerjaan dan makanan yang halal. Fa ija wajadtahu fahris ala an taksira minhu, apabila dia menemukan satu pekerjaan ataupun suatu makanan, maka hendaklah dia menaksir, memperkirakan dari apa sesuatu yang dimakannya, terutama meskipun pada makanan yang halal ketika dia memakan. Alamadu nasiba syabai, maka hendaklah makanan itu tidak sampai harus mengenyangkannya. Fa inna syiba yaksil qalb, karena sesungguhnya kenyang itu juga meskipun itu halal, ia termasuk juga akan membekukan hati. Nah, jadi dia Imam Ghazali, kenyang, terlalu kenyang kita makan itu membekukan hati. Jadi usaha jangan tapi kanyang mana. Orang kanyang kok kanyangan makan kok lagi berdiri. Nah itu ya Pak. Mun kita berselamatan rajin memakan sepiring, tambahi pulang sepiring. Karena diandaki makannya terus air kalau kita berdiri. Nah, itu adalah bisa membekukan hati kita. Wa yafsidu zahni. Nah, kemudian juga bisa merusak hati kita. Menjelekkan hati kita. Itu menurut Imam Al-Ghazali dan kebanyakan para ulama. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita mencari mengisi perut kita ini dengan barang yang halal. Tentu dalam hal ini seorang suami yang menafkahi istrinya dan anak-anaknya sebagai ayah, mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal baginya untuk mengisi perut keluarganya. Karena batang tubuh keluarga itu terletak pada seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sangat jelas dan yang haram itu sangat jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya itu ada syubhat.
disebut dengan subhat. Ma subhat ya Rasulullah, apa itu subhat ya Rasulullah? Subhat itu ya Rasulullah apabila kamu jatuh kepadanya, waman waqa'a subhat waqa'al haram, jadilah juga nantinya akan menjadi haram. Misalnya nanti kita akan lihat nanti ya, perumpamaan tentang subhat itu. Subhat itu barang yang samar, apakah halal, apakah haram. Misalnya ada air di masjid, banakan enggak ini nah. Air siapa nih? Air masjid disedekahkan enggak ada kah? Yalah. Banakan di situ misalnya pas habis orang ambilnya nginum aja langsung. Nah, itu barang subhat itu. Kenapa jadi subhat? Karena tidak diketahui akadnya apa. Apakah akad ini dihibahkan oleh orang masjid, pengisi masjid, atau yang berada di masjid atau tidak? Barang siapa miliknya? Itu jadi subhat. Kalau nang ini kada subhat kah? Ini kada kah nih? Nah, ini kada subhat nginum aja dulu nah. Jadi barang yang tidak ada akad di dalamnya termasuk adalah barang subhat. Maka kalau bisa kita menghindar, usahakan kita menghindar. Wajad tuhu, apabila engkau menemukannya, menemukan barang seperti itu, antak siraminhu, hendaklah engkau menaksir-naksir barang siapakah ini. Kalau apalagi di luar rumah orang lah, bandakan barang, memang barang itu berharga misalnya asam-asam, bisa kata. Lalu justru kita kadang-kadang menyangka, salah sangka itu apa? Bisa barang ini kan terpakai lagi orang ini jalan bawahnya mulik ya kan. Nah itu salah sangka namanya. Seharusnya menyangka yang benar. Menyangka yang benar itu apa? Nah ini barang orang, bukan barang kita. Jadi kadang mulik kita memakan seperti itu. Nabi mengatakan memakan barang haram itu seperti orang menanam kacang dia merembet terus menerus. Kalau kita dimakankan ke perut kita, kata Rasulullah, maka dia seperti kacang itu merembet terus. Maksudnya apa? Mempengaruhi diri kita. Nanti beribadah malas kita. Ini masalah-masalah yang bersifat gaibah di dalam agama kita. Beribadah kenapa jadi malas nih? Ternyata sering makan barang yang haram, yang tidak diketahui atau barang yang subhat. Kenapa bila beribadah pemalas? Bila mengaji Quran hanya membuka ini membuka apa nih, membuka lambaran sudah mengantuk, udah matah anak mengantuk, makanya membuka lambaran belum mengaji lagi. Bila disuruh mendarasi mengaji, mengantuk benar. Bila ada cara kegiatan keagamaan yang sifatnya ibadah, umay asabarat benar. Padahal kawanan membawai sudah asabarat benang alih benang melawannya. Subhanallah, ini bisa menjadi banyak barang yang haram masuk ke dalam perut kita. Cuma jangan juga ulun nijar kada bisa bercari lagi amah mah babaja upang tasewun pengoler banyak ke sembahyang ya. Bisa apa mama ulun ni makan nang haram lah nah sangka buruk pulang. Bisa apa ulun ni bercari nang haram lah sangka buruk lawan kuitan. Kada semua, tidak semua kemalasan kita itu karena barang haram. Tadi katakan oleh Imam Ghazali, boleh jadi keadaan-keadaan itu salah satunya adalah dari karena makanan atau bawaan barang yang subhat ke dalam perut kita. Nah, ujar Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali menyebut, karena itu berhati-hatilah terhadap barang-barang demikian termasuk di dalam barang yang subhat. Wa yansiru junudas syaitan. Karena ada tentara-tentara setan yang mengintip seseorang. Di antara intipan setan itu ialah minas siba atau sabai, yaitu orang-orang yang makan pada kenyang. Minal halali mubda'u kullu sarwin. Karena memang tiap-tiap makan yang menjadikan kita kenyang perut itu awal mula dari sebuah keburukan. Pakaipa minal haram watalabul halal faridatun ala kulil muslim. Padahal ujar Imam Ghazali, Nabi pernah mengatakan mencari nang halal itu adalah kewajiban faridah bagi setiap orang-orang muslim, keparduan. Jadi fardu bagi kita mencari barang yang halal. Wal ibadatu wal ilmu, dan termasuk juga dalam hal beribadah dan menuntut ilmu, ma'akal al haram, untuk memakan barang haram, kalbinahi, sebagai pondasi bagi seseorang. Jadi
Sebenarnya orang menuntut ilmu, nyersidin, orang beribadah, pondasinya makanannya. Karena bila makanan yang halal, maka ilmu itu menjadi mudah diperolehnya, didapatnya. Ada juga orang sekolah, sidin bila matematika pintar benar, bila ilmu alam pintar benar sidin, tapi bila ilmu agama kan ingat harus sidin. Ngalibana sidin belajar, aku jar bila ilmu agama ini ngalibana jar belajar, kenapa? Awar tapi paham agama ini jar. Nah ini berarti ada tanya-tanya, boleh jadi barang yang haram itu dimasukkan. Kalau yang baik itu kayak apa? Ilmu agama cepat menerima memahami. Nah, ilmu alam biar katakan tapi dapat matematika sekolah, karena tapi dapat tidak apa-apa, asal ilmu agama lancar di kepala, ingat benar. Bila pelajaran-pelajaran ingat, bayangkan kita di dunia ini, apalagi orang anak meninggal tuh nah, kalimat yang paling mudah ujar Nabi, yang mudah diucapkan di lisan tapi sebenarnya sangat berat diucapkan. Kalimat apa itu? Pada saat beratnya itu pada saat hendak meninggal. Kalimat la ilaha illallah. Aneh juga itu. Nah itu gaib tuh. Gaib tuh karena tahu kita di belakangnya nih kayak apa. Padahal la ilaha illallah tuh nyaman mana diucapkan. Kenapa pas hendak mati? Ngali benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan banyak orang yang sudah ditalkin. Ditalkin itu artinya dibacakan kepada orang anak meninggal, la ilaha illallah. Bakuling sidin. Nah bakuling sidin, rakun sidin. Nah, ada nang behimatna menutup untung. La ilaha illallah, betul malah menutup sirin untung. Han, aneh lah. Jadi ini perkara-perkara gaib. Karena itu Imam Ghazali menyelidiki persoalan-persoalan itu, beliau menurut beliau boleh jadi itu karena perbuatan-perbuatan yang masa dulunya memakan barang yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nah, sampai ke situ sidin ma itihi. Bagaimana mencari memahami sesuatu yang sifatnya sumber itu boleh jadi dari yang haram. Teruskan. Wa minal halali, dan terhadap yang halal ma yakfika, maka hendaklah mencukupi dalam hidupmu. Artinya memang yang halal ini apalagi pilihan pekerjaan lah. Yang haram itu kadang menarik hati gitu nah. Nang halal ini kadang-kadang menarik hati dan secukupnya aja kadang-kadang enggak apa-apa kita. Itu pang tantangannya. Nang kayak apa lagi? Ya tetap bagaimana jar Imam Al-Ghazali itu kawa aja mencukupi kita. Karena kita hidup di dunia ini kada lawas juga. Setumat aja menguratakan hati ini kada habisnya, menguratakan gengsi kada ada habis-habisnya. Mauratakan baharatan sesama makhluk nih, kada ada habisnya. Hebat kita, ada lagi nang hebat pada kita. Sugih kita, ada lagi sugih pada kita. Nah, kada ada habisnya. Jadi bila kau mencukupi itu syukur banget. Bila kita bisi anak beriman betakwanya, syukur banget. Mbak ulun sakit hati bana, anak ulun ini masih pengangguran. Ya kada apa-apa masih pengangguran, ini sembahyang lah, kamu sedikit lah ini sembahyang. Apa sih kita ini sembahyang, rajin sembahyang, alhamdulillah karena bapak pengangguran, karena bapak rezekinya nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kayak itu orang agama tuh? Banyak itu kan ada masalah, hanya menganggur kan jadi masalah. Pengangguran itu jangan ditakutkan. Nang ditakutkan itu bilanya karena mau sembahyang. Apalagi awak mau gagah masih, karena mau kamu sigit, nah makinnya jamaah, tabarukan bil jamaah, mengambil tabaruk, berkah dalam berjamaah. Ajak mereka ke masjid, ajak mereka sembahyang, rajin mereka sembahyang, insya Allah berkah. Berkah itu baik, luar biasa dari sekedar kita cari. Pernah lulun bekaisah, anak sidin pernah diam sini, nang kuitan datang lah lulun. Anak sidin tapi sudah meninggal orangnya, orang abu duit banar. Datang lah lulun bekaisah, apa jar sidin, aku ditelepon orang. Tanahku ditawar 70 M. Nah, tak juta kita 70 M itu kan sedikit pak. Kali aja pian bisi duit 1 juta pian sehari pendapatan. Yang irin ya misalnya pendapatan 1 juta kan ya kalian lah. 1 juta orang ya irin. 1 juta. Kawa menabung 1.500.000 dimakan, 1 juta kita tabung.
Sebulan berapa? 30 juta sebulan. Setahun 12 juta lah. 30 3 kali 160 juta. 360 juta setahun. 360 juta. 70 miliar bagi 360 juta berapa, Pian? 360 juta. Setahun berapa 360 juta? 365 anggap. Kali 10 berapa? 3 miliar lah. Iyalah. Kali 10. Kali 100 30 miliar lah. Kali 50, Bang. Jadi berapa tahun kita? Hah? 210 tahun lah. Sekitar 200 tahunan kita. Hanya kamu mencapai 70 miliar bila menabung 1 juta sehari. Hah? Sidin dia tuh pakai sah, Pak. Aku ditelepon orang tanah. Aku kan keringet di sini tanah aku yang mana itu. Astagfirullahaladzim, ujar kita. Sidin keringet tanah Sidin. Bang, Pak, ujar anak buah. Uji Sidin itu bujur tanah pian. Belum aku ditampaikan sertifikat sudah oleh anak buah. Sidin keringet tanah-tanah Sidin. 70 miliar. Maksud ulun bagi sah ini kebaikannya adalah kita bagawi ini nah ujungnya iyalah 1 juta mengumpulkan duit toh karena sampai juga 70 miliar dalam hidup kita 200 tahun namun lah umur sampai 200 tahun iyalah Sidin yang benar teh mun Allah menghendaki ngun Sidin. Sidin pertama kada mencari tadi ingat pulang Sidin mun aku 70 nikah hendakku nih Sidin 80 miliar bang orang nih mah 80 miliar ayo Pak. Saking Sidin tenang-tenang aja Sidin mendengar 70 miliar tuh. Man itu baik kalau orang sudah diberi Tuhan rezeki nyaman banar rezeki ini. Jadi jangan kita terlalu muskil di hati, terlalu apa? Gundah gulana melihat anak pengangguran kayak apa anakku nih. Makan aja nya, doakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba serahkan anak hamba ini dengan Engkau nah. Jaminakan nya. Ulun jaminakan lawan Engkau ya Allah. Engkau nang maharagunya. Nah, bertawakal lawan Allah taala. Datang tunanetra kepada Nabi. Tunanetra itu matanya buta, dituntun orang. Anak bertamu Rasulullah, ini datang Rasulullah. Mbah itu apa gerang minta nih Rasulullah? Ulun hendak mata ulun kita buka mata. Ya kajar Rasulullah. Ikam berdoa seorang anda, tapi bila berdoa sebut nama aku. Nama Nabi Muhammad itu diolah rekomendasi, diolah rekomendasi, tahulah rekomendasi. Sambil berdoa sebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan wajah Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sembuhkanlah penyakit hambanya. Kayak itu juga kita lawan anak. Ya Allah. Berdoa kita pina kada majul-majul kah? Kada apa aja orang? Kada kabul-kabul? Tambahi, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan ulun tadi membaca selawatnya 100 kali, beri pang rejeki anakku nih, ya, hilangkan ini menganggur, kayak itu kah? Atau kau rusakin mengangguran? Ini begawi longgar begawi itu sama aja kesimpulannya dapat duit ya lah. Bila orang tuh berduit biar kada begawi kada apa-apa. Ya lah. Pian bisi duit 1 miliar. Perlu lah pian begawi. Hah? Yo. 10 tahun pian begawi tak kumpul lah 1 miliar. Sudah tak kumpul 1 miliar. Kecuali korupsi ya lah. Korupsi itu lain pula. Hah? Nang untuk jadi kita kan berdoa kayak ya Allah as'aluka rizqan katsiran ya Allah aku mohon pada Engkau rezeki kelalaian gawian kalau kita minta tuh gawian kah rezeki kah kita minta tuh rajin imam membaca doa Allahumma as'aluka rizqan Allahumma as'aluka rizqan ya Allah atau Allah marjuk tanah ya Allah berilah kami rezeki kah gawian kah rezeki. Jadi boleh jadinya menganggur anak kita tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belaknya dapat rezeki iyalah kan ada gawinnya dapat rezekinya di bawah kawan menabuk intan kan menabuk kampus kan dapat langsung intan kampus langsung gono
Nah, ini rezeki. Jadi ada tukang ojek Makesa, hampir jadi tukang ojek, kon ulun Makesa nah. Aku bisi rumah tuh di rumah nangana tuh kada karena gawian ku kada. Aku pas putus kerja mau ojek aku. Setahun, dua tahun ya sidin. Mau ojek nih. Bisi rumah kada, maka menyewa paksa aku mau ojek. Kenapa ada orang mau ojek itu orang menduduk di belakang kok? Ini kita bisa mencari nang halal nih lah. Begitu nyaman sebenarnya nang halal tuh, nanya nyaman mana nang halal tuh kadang ngalih kada. Ayak pika nih menafsirkan maksudnya Imam Ghazali, ayak pika supaya engkau mencukupi bil halal itu. Mau ojek aku jisidin, imbah mau ojek itu kenapa ada di belakang kau tuh kan, aku bisi rumah situ nah. Pas singgah di muka rumah tuh gono rumahnya di Banjar nih kejadiannya. Tuh najar saya di rumah tuh. Nanti aku jual. Nak aku jual 5M. Cam lo kau menawarkan. Ini aku bari aja sih. Catat si dinanya nama sih, kenapa sudah? Ringkas kisah si din kau aja si din menjualkan rumah kutu, rumah senang orang jual tuh nah. Dari orang bojek jual munyaan, orang bojek. Pas bojek si din kebaga kisah mencari rumah, tunjukkan ini. Orang bojek nih, biasanya kan tapi berduit logikanya yang lah. Orang empat bojek nih biasanya kada bisi sepeda motor kada apa. Eh jajar aku kerusakan kan, kerusakan aja asa kada percaya juga, kenapa jadi orang nukar? Orang tuh pindah dari Jakarta ke Banjar mencari rumah. Kejadian waktu itu di sidin aku dibarii mbah menjualakan rumah itu 350 juta biar dibarii oleh orang tuh. Jadi ku bangunakan, ku nukar rumah di sini, nukar rumah di sini, beisi rumah di sini. Besisa pulang di sini, bini ku pejual bawa warungan ke olah di sini. Mbak kisah biar tau apa maksudnya? Aku hanya terpikir di sini, 2 tahun aku mau cek. Ternyata banyak kali lagi duit, dulu pegaji, dulu pegawai, dapat duit, pegaji, kan aku mau rumah, ya lah. Mbak tuh mau ojek nih mbak nu dapat duit, mbak nu kada. Andai kan aku begaji di sini mau ojek nih nah. Selama 2 tahun ini 1 juta. Berapa? 1 juta, anu kau menabung duit di sini misalnya sebulan 2 juta atau 5 juta. Setahun 60 juta, 160, 120 kan aku wajah kamu nukar rumah di sini. Ayo, paham lebih lah, mengesahkan itu lah. Rezeki itu kayak pak lah asli lah nah kada tahu sidin ya sidin aku bimbet begawi-gawi kada kau mau lah rumah kada begawi pak sesantai begawi ya sidin sekalinya rezeki diberi Tuhan kayak itu mendadak bisi tampungan kau olahkan warung miniku pulang sidin masya Allah jauhnya aku memikirkan sesuatu ya sidin nah ini rezekinya lah. Jadi kita meminta, kita ini kadang-kadang meminta rezeki kepada Allah. Allahumma as'aluka rizqan, ya Allah beri aku rezeki. Pikiran kita begawi. Iyalah. Jakanya meminta untuk ya Allah beri hamba gawian, nah gawian diberi Tuhan. Kenapa anakku menganggur? Padahal aku sudah berdoa aja anaknya supaya Tuhan berikan rezeki lonnya jar. Insyaallah kena diberikan Tuhan rezeki. Berapa tahunnya menganggur, 3 tahunnya menganggur, 3 tahun itu kena dibalas Tuhan toh. Dipulihkan Tuhan toh. Allah Subhanahu wa taala pasti memberi kepada mereka. Nah, gitu, balas. Buktinya nyuruh kisah minggu kemarin. Orang sekolah agama dipadahkan kada makan apa nyonya aja, salah. Ya lah. Nah, mau makan nih orang, guru-guru agama makan nih kada sidin. Ada nang babini dua guru agama. Kawajusin mi hidupi lah. Hah? Kenapa kawajusin mi hidupi? Aneh lah. Nah. Kita sini ngawin mau ojek wani lah babini dua. Pangkong bini bener ya lah. Nah, ya. Itu kisah aja nih lah. Cuman ini nang bujur nang realita supaya kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala rezeki halal itu mudah didapat. Jangan diumpati perkataan orang wayah ini jar. Jangan nang halal, nang haram gin ngalih dicari jar masyaallah naudzubillah min dzalik seperti itu. Berdoa ya kita ada kekuatan addu'a silahul mukmin.
Doa itu senjata orang mukmin. Doa senjata orang mukmin. Karena kita nangkai apa kita caranya supaya berdoa kita itu makbul. Mun kada mau makbul-makbul juga karena gunakan wasilah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilah Al-Qur'an, wasilah zikir digunakan makbul. Karena apa kita aku ini sudah tua juga ajar kolera berdoa jangan nangkai itu berdoa juga imat gasan pian juga gasan anak pian gasan cucu pian doakan juga. Nah, ada beberapa teknik berdoa untuk satu tujuan-tujuan hajat. Nah, kita ini dulu. Nah, di nasihat Imam Ghazali. Wal halalu kasirun. Nah, di sini. Karena itu halal itu sesungguhnya banyak sekali. Ada sedikit salah orang yang mengatakan nang haram tujuin ngalih dicari ya pergi halal aja. Nah, itu tadi itu mungkin inya makanan nang haram lalu ngalih mana mencari nang halal. Nang haram terus kawanannya. Walaisa alaika an taqiyana bawatinul umur, dan tidaklah bagi engkau itu meyakinkan tentang suatu urusan, bal alaika an tahrija mimma ta'la, daripada sesuatu untuk memelihara sesuatu dari memungkinkan pengetahuan engkau tentang halal dan haram, maksudnya annahu haram, bahwasanya sesuatu itu haram, au tajunnu annahu haram, atau engkau menyangka sesuatu itu haram, jonnan sebagai sangkaan. Kadang sesuatu itu kita bisa saja menyangka haram karena adanya sak di dalam hati. Hasil min alamati nazijati muqarranati bilma, boleh jadi untuk menyangka sesuatu yang haram itu haruslah ada tanda-tandanya. Nah, kada boleh kita menyangka ini kira haram nih, kada boleh juga ada tanda-tandanya. Tadi barangnya berganaan kada ada pemiliknya, berarti harus disangka itu haram. Kenapa? Karena alamatnya, kada ada alamat kecuali alamat tanda. Alamat itu maksudnya tanda, tanda bahwa barang itu beganaan di situ. Kada mungkin kada ada pemiliknya, pasti ada pemiliknya yang tertinggal. Itu sangkanya. Berarti kalau kita miliki barang itu haram bagi kita. Bebinian lewat, jangan bebinian lewat. Nah, kita paraki aja bebinian. Hadangi dulu. Nah, pegerang nak meraki kan bebinian tu. Aku bu jangan ya nak kawin jari ibu jure. Lihati dulu, perhatikan dulu alamat. Mesti aja belaki. Belaki kan boleh meraki. Ini bagi nang bujangan bang. Ya lah, nah. Ini anunya mencari tahu pulang lawan Allah Ta'ala ini, jangankan nang halal ini mencari diri itu bin kawa. Nah, hendak tahu aku ini kena masuk surga kah masuk neraka. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, beri hamba alamat nah. Kekurangan hamba, kelebihan hamba di mimpi itu kena. Bermimpi yang kena. Kan? Lawan Nabi hendak bertamu sayang lawan Nabi. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, mimpi akan hamba dengan Nabi. Nah, berdoa aja lawan Allah. Karena Nabi menjanjikan senjata orang mukmin itu apa tadi? Doa. Wad doa umukul ibadah. Dan doa itu inti ibadah. Kenapa senjata ini kita andak aja di belakang rumah atau di dalam lemari? Ya kalau lah, jangannya pakai aja tiap hari peng ya pak. Pakai tiap hari, pakai setiap kesempatan. Nah, itu maksudnya. Termasuk mencari barang yang haram, barang yang halal. Wa ammal ma'lum fa zahir, wa ammal maznun bi alamati fa huwa malu sultan. Yang halal itu zahir aja Imam Ghazali, nyaman dilihat dah. Kalau istri itu benda jatnya halal atau tidak? Semua jat itu umumnya adalah halal. Kecuali babi, anjing, bulu-bulunya, kuku-kukunya, semuanya itu adalah haram, zahir toh. Ayam yang dicekik, tidak disembelih. Ayam yang karena lamas, ayam yang karena tegapuk, matinya teranjah mobil, plak, atau sepeda motor di kampung kita, plak, mati ayamnya. Wah, mantap nih jar ambil ayamnya, dimakan itu haram pokoknya. Misalnya ayam seorang daripadanya jadi bangkainya, sayang nih ya.
teranjang motor tadi tu makan kan boleh tu. Nah itu yang haram tu johir pada jatnya. Kadang haram itu bukan pada jatnya, tapi pada transaksinya, pada perolehan dari mana barang itu tersebut. Misal dari hasil tipuan menipu orang lain, jadilah sesuatu itu haram, haram tipuannya. Karena berjual berdusta lawan orang berjual barang berdusta, barangnya ada baik, padahal baik, yalah. Nah berdusta jadi haram, duitnya tuh jadi haram dimakan. Mulai dulu juga, bang makan duit tuh kada boleh. Boleh lah Ren, makan duit Ren. Kada boleh lah Ren lah. Nah maksudnya paham aja tuh anang dimakan langsung tuh, kada boleh. Maka hal-hal seperti itu bisa diketahui dua jalur tadi, dari asalnya, kemudian zat bendanya, dari mana perolehan. Nah lalu Imam Ghazali mengatakan bahwa malu setan, adapun pak malu sultan, harta benda sultan. Nah sultan tuh bahaya aja sih Din, bahaya sultan, bahari mungkin lah, raja lah, raja tuh mungkin ambil duit dari mana-mana kan. Menurut Imam Ghazali itu kudu sering makan bila pemberian sultan. Nah wala kasabalahu man la kasabalahu, orang-orang yang kada dadawiannya tapi nya berduit, curiga juga aja sih Din dari mana nih. Seperti ternyata dia misalnya bay al-khamar, jual beli kamar. Kalau orang jual beli kamar di zaman Imam Ghazali itu rupanya berduit. Sekalau wah ini berjual kamar katanya berduit lagi. Wah ini nang berduit itu berjual obat. Obat apa? Narkoba kah? Ini tuh gawiannya santai bener, Pak. Mbah paket. Yalah, dijual ujungannya berapa kah? Tuh pina susumet berganti sepeda motor ya. Gawiannya kan tapi ada, guring-guring aja sih Den. Guring-guring aja. Ibu duit sekali dua ikung, tiga ikung, empat ikung, kena orang datang ke rumah ambil paket. Nah paket dulu misalnya nih lah, dan kayak itu. Nah ini yang termasuk yang dikatakan Imam Ghazali bai'ul kamar, jual beli kamar. Kalau wajah ini ngarannya apa? Obat-obat terlarang. Nah jangan diterjemahkan obat-obatan, kasihan apotek. Ya kalau war riba, nah riba, nah riba ini apa? Riba itu terbagi dua. Riba itu kalau dalam fikih minimal terbagi dua. Riba nasi'ah lawan riba fadal. Riba nasi'ah, riba fadal. Riba nasi'ah itu kayak apa? Riba pinjam meminjam duit. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, alladzina ya'kulur riba, orang-orang yang memakan riba itu layakumu, tidaklah mereka berdiri. Layakumu kama yakumul ladzi yataqabatus setan minal masyi, bagaikan orang kerasukan setan minal masyi. Maksudnya bila orang sudah gawiannya melakukan riba nih, nang kayak kerasukan setannya menggawi itu keasikan, ditagur pian bisa ditempelengnya. Ini kerasukan sudah, keasikan. Nyaman banget mencari duit dengan cara riba tuh. Minjam makan duit orang cerita. Berapa belikannya? 1.200.000 misalnya. Nah itu riba nasi'ah ngarannya. Yamhaqullahu riba wa yarbi sadaqah, Allah menghapus riba wa yarbi sadaqah, dan Allah menyuburkan sadaqah. Itu dalam Al-Quran itu. Jadi riba nangka itu harus ditinggal. Itu namanya riba nasi'ah. Nasi'ah sudah ada di zaman jahiliyah, gawian nangka itu tuh sudah ada zaman jahiliyah bahar itu. Wah ini orang, wah ini tetap aja digawe orang mana? Nah, nong kayak apa aja sih? Nong rajin sembahyang ya? Iya, kada kawai. Syukur juga sih, nong rajin sembahyang ya. Nong kada lalu terlalu banyak lagi. Iya kalah. Sidin sembahyang ke masjid, terajin misalnya. Kada apa-apa, terima aja, bagus lagi. Alhamdulillah, sidin mau sembahyang. Mudahan, karena dengan rajin sin rajin sembahyang, bampe sidin sadar ya kalah. Kada usah disambat mengenai, maka semua itu ada pelajaran dah. Jangan menyambati orang, kada usah. Nah, kita untuk ini aja pokoknya mesti rajin sembahyang, alhamdulillah. Nah, yang kedua riba fadal. Riba fadal itu terjadi pada berbagai kegiatan transaksi dalam hidup. Tadi mengambil barang seseorang tanpa akad. Itu riba, riba fadal. Tanpa akad itu tanpa ijab kabul. Kada tahu tunai dan tidaknya. Nah, itu riba, riba fadal karena
menjual baju, misalnya bajunya ini cacat, kada dipadakan dengan orang cacatnya. Nah, jual aja dengan orang, orang kada tahu juga kan melihat juga. Nah, itu padahal katanya menjual handphone cacat, kada dipadakan dengan orang. Pas orang mau makan, kajut-kajut orang. Untung ada jantungan mati nih, kayak pak. Nah, itu riba padahal katanya. Iyalah, jadi menjual alam handphone nih, handphone ini ada kekurangan nih. Di belakang ini ada kacanya pecah. Efeknya apa nih kurang jual ini? Cuma harganya sini pang. Misalnya menjual handphone bekas lah, termasuk aja barang nang hanyar kada boleh. Barang nang hanyar handsetnya kada ada. Nah butuh orang kan. Nah itulah padahal. Dari pabrik pak datang handphone nih, handsetnya ada, apalagi kelengkapannya ada, misalnya cucukannya ada, pas menjualan orang handsetnya diambil, apalagi cucukannya diambil, disimpannya dijual belain, iyalah. Nah, kan otak bisnis nih kali ya sudah. Tapi jangan udah menjualnya harganya tak murah, padahal nang biasa orang punya bujur yang murah, tapi kada lengkap kesian orang. Ya kalau harus dipadahkan ini kada ada handset, kada ada anu, nah harganya sekian, anyar tuh. Sian orang. Nah ini namanya riba, riba padah. Maka jalan-jalan seperti itu termasuk juga perbuatan yang haram. Karena itu, nah ini nasihat saya, ulun mengambil nasihat saya Abdul Samad Al-Palembari. Dalam sini kada ada. Cuma yang di sini ada. Bismillah. Pa'lam annama huwal aslu fi hajal babi sayan. Ketahuilah, pada dasarnya ada dua bab bagian yang dibahas di dalam kitab, baik dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sini ini memberikan syarah terhadapnya. Ahaduhuma, di antara kedua itu adalah hukmu syar'i wa zahirah. Disebut dia pertama itu adalah hukum syara dan yang zahirah. Hukum syara yang zahir. Wasani, yang kedua adalah hukum wara. Hukum padanya tentang kewaraan. Wa hakikatuhu, dan hakikat di dalamnya. Fahukmu syar'i, maka yang disebut dengan hukum syara itu antakuza ma'ataka mimman huwa zahiruhu sholahun. Nah, maka hukum syara itu ialah apabila engkau mengambil dari sesuatu yang zahir, dikatakanlah dia padanya adalah baik. Wala tas'al illa an tayaqqana annahu ghasbun. Jangan, tidaklah engkau tanyakan di dalamnya dari mana sesuatu itu didapatkan. Itu namanya ghasbun, bisa jadi itu hasil dari rampasan. Aw haramun bi ainiyati, atau karena haramnya karena terlihat dengan mata secara jelas. Dibari orang barang benda, benda buku, dibari orang buku, alhamdulillah buku agama pula. Kada perlu kita takoni dari mana nih duitnya. Duitnya dari mana nih? Dari habis nyuntan jorang. Ah, kada kada kalau haramnya buku tuh diambil habis nyuntan. Kada boleh. Gara-gara kita betakon. Maka pada zahirnya orang memberi pada buku kepada kita, kita tidak ada suatu sangkaan bahwa itu adalah barang yang haram. Maka kita melihat barang itu adalah halal bagi kita. Yang penting kita bersyukur diberi itu dulu. Nah, itu pertama. Tapi ada, kalau ulama tuan guru bahari itu ditakuni sidin, mana dari mana nih sidin? Nah, mun tuan guru nang hawas bahari nang kasap amplop-amplop toh. Dulu ujar abah guru sekumpul ulun kada tahu kada menyaksikan, tapi ada orang menyaksikan sidin amplop-amplop bari orang tuh ada nang amplop di sisi akan sidin. Kada akun sidin ambil. Nah, itu orang nang kasap. Tahu nih sumber duitnya dari mana? Mun kayak kita umum-umum ini kada tahu nang kasapnya ya lah. Nah, itu maksudnya dari itulah. Nah, itu memang itu terjadi. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, istilah Imam Ghazali terbuka tirai kasapnya. Iktisab waktisabuhu, maka terjadi sebuah iktisab baginya. Maka melihatlah dia bi aini, dengan ain matanya, bahkan dengan ain matanya, bukan hanya perasaannya, ain matanya, maharamahu, apa yang haram baginya. Subhanallah. Ulun kisahkan mungkin pian tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tahu lah kisahnya pian? Ingatlah masih.
ujar Nabi Musa, ujar Tuhan, inna abda rahmatan, ini ada hamba kami yang kami berinya rahmat, ladunian, rahmat yang diberikan laduni. Nah itu laduni Khidir. Sekalinya bertamu lo Nabi Khidir, apa yang digawe Khidir? Perahu dihancur sidin. Nah bingung Nabi Musa, kenapa jadi dihancur? Beri diam ikam Khidir, anu Musa aja Nabi Khidir. Maka aku padahakan dari awal tadi pian memandak mempati ulun, karena awal pian mempati ulun, kecuali pian sabar. Nah, hanya mempadahkan pian supaya sabar. Awal lah pian mempati ulun. Kenapa diumpati terus? Pian melihat ulun, nah kelakuan ulun, nah ini pian gak sabar. Perahu pak, buntus, dihancur, buntus. Karam. Bertemu ulun bayi, bayi dibunuh. Wah, Musa murka mana melihat. Abut mana Musa? Wah, timbul pulang pendera Nabi Musa. Kenapa jadi dibunuh bayi sebagai hanjal? Anak umpat aku kata harus kata kena. Ayo umpat aja, paksa umpat pulang. Bayi itu harta. Harta orang ditimbun sidin. Kenapa jadi harta ditimbun ya disembunyikan harta ini? Nah, ini orang nang kasap, tapi ini sultannya kasapnya pulang. Karena Nabi Khidir itu guru spiritual orang-orang yang dunia sufi ya. Termasuk guru spiritual, karena Nabi Khidir itu bisa mengajari orang melewati sesuatu mimpi, melewati sesuatu rohani. Alam kita ini kan kada alam johir aja, ada alam rohani. Telkomsel itu alam rohani juga toh, tapi alam rohaninya lain, yang lah alam rohani johir. Istilah Imam Ghazali itu lapisan johir yang di dalam, ada lagi yang di dalamnya, itu termasuk alam rohani. Itu Nabi Khidir, alam arwah atau ruhun nabi, alam ruh, arwah-arwah daripada para nabi. Nah, ternyata orang nang makan apa nang dibunuh, nang di perahu, nang dihancurnya Nabi Khidir. Nah, sudah ikam menjar Nabi Khidir, kada usah lagi mumpatiko. Sampai sini aja ikam. Ikam tahulah perahu nang ko hancurakan tuh. Perahu itu dibuat orang untuk maksiat. Jadi gua hancurkan perahu toh. Perahu tengah-tengah Nabi Khidir kayak gitu. Bayi itu pak, bayi itu jadi perampok membunuh ayah ibunya nanti. Bahkan dia jadi perampok merusak orang lain, banyak nanti dibunuhinya. Jadi bapak nang harta itu nak diambil orang, harta itu kutimbun nanti ahli warisnya yang akan yang berhak akan mendapatkannya. Tahu Nabi Khidir. Ya. Hah? Tahu dulu. Nah, yang sempurna itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dipadahakan sidin. Baduhulu kita nih nang mana hendak masuk surga, nang mana hendak masuk neraka. Kenapa tahu sidin? Karena sidin dilihatakan Allah siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Makanya ada hadis Isra Mi'raj lah. Yalah, hadis Isra Mi'raj tuh nah ini kan ahli neraka aja sidin. Nang ini ahli surga aja sidin. Yalah. Nah, Nabi Muhammad yang berkata. Subhanallah, kita bisi nabi yang luar biasa. Alhamdulillah, ilmu yang teratas dari segala ilmu. Wujud dari kesempurnaan itu pada diri nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamunnya kita rasa ingin berterima kasih kepada Nabi, ujar Nabi nang kayak ini. Lam yaskurillah lam yaskurinnas palam yaskurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih dengan manusia, maka dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun kita kada bisa berterima kasih lawan Nabi yang membawa ajaran agama Islam ini, kita kada tahu terima kasih lawan sidin, berarti kita sama lawan kada berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Mun kita kada tahu berterima kasih lawan orang tua, mbah sudah hebat, mbah sudah sukses jadi apa, jadi dokter, jadi apa lagi, jadi polisi, jadi apa lagi, orang sukses-sukses itu jadi apa, jadi hakim, jadi pejabat. Tapi kada tahu berterima kasih lawan orang tua, kuitan di apa? Disia-siakannya, kada dilayaninya, kada dihormatinya. Nah, maka jauhlah dia dari
berterima kasih dari Allah. Walaupun inya sembahyang. Sembahyang aja sidin ya. Inya sembahyang aja ya orang aja. Bah inya kada tahu. Kada tahu dari lorong mananya keluar. Iyalah. Nah, mun kada ada kuitannya kayak mama olah inya ada. Iyalah. Nah, kuitannya bi sidin sana. Paman-pamannya nih. Sayangi juga mereka sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi orang tua, menyayangi paman-paman, acil-acil sorang disayangi sebagai tanda terima kasih kita kepada orang tua. Bahkan Nabi mengajarkan kepada Ali nih, Ali, kalau engkau sayang kepada orang tuamu, hormati orang tua. Sampai suatu saat Ali hendak ke masjid, ada orang tua pae lambat berjalan. Ali kada kawa baduhulu pada orang tua tuh, bajalan begemit juga Ali di belakang. Mengingat hadis Nabi tadi tuh, orang tua harus hormatinya. Jadi kita menghormati. Wal barakatu jar Nabi, dan keberkahan itu la kabirah bagi orang-orang tua. Maksudnya berkah itu dapat dari orang tua juga kita. Jadi lamunnya di bisi orang tua, cium tangan sidin. Nah, supaya dapat berkah sidin. Supaya dapat berkah sidin. Subhanallah. Lengkap agama ini sudah. Ya Allah, Nabi itu mengajarkan luar biasa. Handak supinya biar ada, handak gaibnya ada biar gitu. Semuanya ada. Nah, apalagi ada danang nang kurangnya lah. Nah, sebahagian yang lain diberikanlah kepada kita keadaan-keadaan yang lain. Contoh memberi nama, agama mengajarkan berilah nama anakku dengan nama-nama yang baik. Misalnya Abdurrahman, Abdurrahim, baik juga. Asal baik aja. Ada apa ngaran ulun anu jar? Siapa misalnya Hercules ngaran ulun enggak apa bagus sejar aja. Hercules tuh apa artinya? Mun bagus sejar nya kada apa-apa, ngaran ulun jar bunga di hati jar. Misalnya ada ngaran ulun ngani bagus lah. Bagus jar kada apa-apa. Ngaran ulun proklamasi bagus lah, bagus sejar. Asal jangan mengandung fitnah aja. Nah, kada apa-apa. Karena kuitannya begawi di kantor pos, lalu mengarani anak apa? Aku mengarani anak anu jajar. Gawian di kantor pos manta-anta surat lah. Lalu mengarani anak apa jajar? Suratman jajar. Nah, kada boleh, boleh aja kada apa-apa. Ahmad Suratman. Nah, artinya Ahmad nang gawiannya mengantar surat. Kada apa-apa, boleh aja. Nah, kuitannya pilot. Belajar mengarani anak anu jajar. Supaya nang pilotnya jar apa jar ngaran anak anu jar ngaran anak unda Superman jar. Wah, kenapa Superman? Kan Superman bisa terbang jar. Jadi ya nanti Superman aja. Nah, ada apa boleh aja. Lah. Jadi itu maksudnya apa? Kisah ini di dalam Islam tuh banyak yang sifat-sifatnya kita dalam hidup ini kita gambarkan itu bagian juga daripada keagamaan kita. Misalnya pian menanam bunga, menanam apa? Betani, lalu pian baca selawat atau pian menimbung anak. Keingatan di masjid rancak membaca la ilaha illallahul halikul mahakul mubin muhammadur rasulullah sadikul wa'dil amin. Bagus, kenapa apa itu? Jangan mencari hadisnya mana ini jar, boleh gak ada kajar menimbung anak ini, itu nang salah itu tuh pak, ada paham itu bagus, kalimat tauhid. Ada lagi bacaan yang kita biasa bulan puasa. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim bil mu'minin, sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ya Allah, abada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu bukan hanya dibaca waktu nang doa di akhir daripada apa Ramadan aja, bukan. Tapi kapan pun kita baca itu bagus. Bila pian sedang hati sedih, ucapkan itu kepada Bapak. Nah, pemuda yang sedang daripada menyanyi nang macam-macam, baca ucapkan itu. Kenapa? Ingat. Nah, sambil di kendaraan, sambil menimbung anak, sambil berjalan, itu mengingatkan kita putuh nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta maaf, minta reda, mudah-mudahan ada manfaat di sini. Ulun simpulkan bahwa menjaga perut itu yang dimaksud di dalam Ihya Ulumuddin maupun dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali adalah
menjaga dari sesuatu yang haram, dan kalau bisa subhat. Yang subhat itu dimaksud adalah disebut dengan wara, orang-orang menjaga diri pada wara, sedangkan menjaga dari yang untuk makan yang halal itu terjadi pada makna syara. Ulun minta maaf, minta reda. Wallahul muwaffiq wa al-mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.